Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita belajar berboncengan di jalan raya menggunakan motor kopling guys. Nah gimana sih caranya, kan kita harus mengatur setengah kopling, lalu kita kalau ada beban di belakang tuh gimana sih cara kita tuh menyeimbangkan si motornya. Karena dari kami juga kalian banyak banget yang request kok gimana caranya kita belajar motor kopling di jalan raya dan berboncengan guys. Dan buat kalian juga yang punya request video apa, pengen dibikin video apa, langsung kalian komennya di bawah. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan juga kalian yang baru nemu channel ini, kalian mampir ke playlist gue, karena di playlist ini gue udah bahas lengkap semua, mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, semuanya lengkap guys. Gimana sih tips and triknya, caranya kita setengah kopling, cara kita engine brake saat kita melewati turunan, semuanya udah gue bahas lengkap guys. Oke, jangan lupa kalian mampir. Dan gak hanya itu aja, di channel ini pun gue membahas cara tips and trick gimana sih cara kita merawat motor dan mobil. Oke, semuanya udah gue bahas lengkap di channel ini. Dan belajar mobil juga ada guys, kalau misalkan kalian mau belajar mobil juga. Oke, dan juga buat kalian, sebelum video ini mulai, kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan juga kalian aktifin nomor loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan juga kalian share ke teman-teman kalian, supaya video ini sih bermanfaat buat kita semua. Dan yuk kameramen, langsung aja ikutan kita ke jalan raya guys. Oke guys, sekarang kita udah berada di jalan raya guys. Nah, sekarang kita akan belajar gimana sih caranya berboncengan saat kita berada di jalan raya guys. Nah, yang paling penting yang pertama ini, kita tuh harus menjaga keseimbangan guys. Kenapa? Karena saat kita tuh membonceng tuh, kita tuh beda dengan kita tuh berkendara sendirian guys. Jadi kita tuh harus bawa orang di belakang, kita ada beban berlebih di belakang. Jadi kita tuh harus jauh lebih seimbang daripada kita tuh berkendara sendiri guys. Nah, gimana caranya? Ini pertama ya guys, kita nyalain dulu. Nah, ini kita pakai sarung tangan dulu guys. Oke, jangan lupa kita pakai sarung tangan supaya kita tuh aman saat kita tuh berada di jalan raya guys. Jadi kalau misalkan kita amit apinya crash atau kita ada apa-apa di jalan tuh benar-benar aman guys. Nah, ini kita starter dulu ya guys ya. Nah, buat kalian juga yang kemarin nanyain guys, ini sarung tangannya beli di mana, merek apa segala macam, udah pernah gua review guys. Semua sarung tangan mulai dari yang Rp10.000 sampai Rp170.000 guys. Mulai dari sarung tangan murah sampai sarung tangan mahal, semuanya udah pernah gua bahas lengkap. Jadi buat kalian yang mau beli, kalian bisa pertimbangin mulai dari sirkulasi udaranya, dari bahannya, dari semuanya guys. Oke, udah gua bahas lengkap. Langsung kalian klik aja di atas guys. Oke. Nah, kita pertama kali guys ya. Ini sebelum kita mulai, ini kita tengkep dulu. Oke, kita tarik koplingnya full. Setelah itu kita masuk gigi 1. Setelah itu kita buka pelan-pelan, lalu kita gas. Nah, kita gas. Nah, ini pelan-pelan koplingnya dibuka guys. Gasnya ditambah, koplingnya dibuka. Nah, ini kita kalau misalkan berada kita di jalan seperti ini guys ya. Nah, ini kan kita ada beban di belakang guys ya. Nah, ini kita wajib si posisi kita ini benar-benar di tengah guys. Ya, nggak boleh kita ini posisi motornya tuh di tengah, bukan posisi jalannya guys ya. Oke, kita posisi jalannya di sebelah kiri, tapi posisi motornya di tengah. Kenapa kita nggak boleh miring seperti ini? Nah, nanti itu tuh si motor kita tuh akan menjadi berat dan kita tuh akan hilang keseimbangan. Jadi ini kita posisinya di tengah seperti ini. Nah, kita pindah ke gigi 3. Pastikan posisi motornya ini benar-benar di tengah guys, supaya kita tuh nggak hilang, nggak kagok saat kita tuh berkendara guys. Oke. Nah, kita kalau misalkan di depan tuh, itu kan ada belokan guys. Nah, kita pelan-pelan kita rem, lalu kita turun ke gigi 2 guys. Oke. Kita turun lagi ke gigi 1, karena ini udah pelan banget. Kita buka koplingnya pelan-pelan, lalu kita gas. Nah, kita gas pelan-pelan. Nah, hati-hati kalau misalkan ada mobil ya guys ya. Nah, seperti ini. Kita gas pelan-pelan. Si kopling ini dikit-dikit dibuka, gasnya diisi seperti itu guys. Lalu kita pindah ke gigi 2, ulangin hal yang sama, koplingnya dibuka, gasnya diisi. Nah, di sini kan kita mau naik ke gigi 3 nih, cuman karena jalanannya ini agak padat di depan, jadi kita posisinya stay aja di gigi 2 guys. Oke, nah ini kita rem, begitu rem tarik koplingnya guys. Kita wajib tarik kopling, kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak tarik kopling, nanti motornya itu akan mati guys. Oke. Kita gas, pindah ke gigi 3. Nah, kalau saat kondisi kayak gini, ini beloknya itu kita ikutin ya guys ya, seperti ini. Yang penting posisinya tuh di tengah, lurus seperti ini. Jangan belok, jangan miring ke kiri atau ke kanan. Nanti kita kalau misalkan miring-miring ke kiri atau ke kanan, nanti kita hilang keseimbangan guys. Oke, ini kita lurus aja. Nah, pelan-pelan. Nah, misalkan di depan kita akan berbelok ke kiri guys. Ini kita pakai sen kiri. Oke, ini kita tengkep langsung, lalu kita turun ke gigi 2. Nah, lalu kita kalau udah berbelok, matikan lagi si sennya guys. Oke, hati-hati guys, itu
kalau seperti itu guys ya. Kalau kita belok tuh jangan langsung main nyelonong gitu, nanti bisa masuk ke, untungnya tadi kan cuman itu aja guys. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita mau berkendara seperti ini guys ya, kita tuh harus pakai gigi berapa? Ini kan menurun guys. Nah, kita tuh harus pakai gigi lebih rendah guys. Kenapa? Supaya ada engine brake guys. Engine brake itu adalah si mesin kita tuh membantu kinerja rem supaya nggak terlalu berat. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, buat kalian yang belum ada bayangan, misalkan kita pakai gigi tinggi nih. Nah, kita pakai gigi 6 aja guys ya. Nah, ini kan motor akan langsung nyelonong. Ini tuh nggak ada engine brake. Jadi kita mengandalkan remnya tuh hanya murni dari rem kaki. Nah, kalau kita murni dari rem kaki, motor itu akan ngegelosor. Nah, gimana caranya kita pakai engine brake? Nah, kita turunin ke gigi 3 guys. Nah, kita turun ke gigi 3. Nah, bukan patokannya bukan di gigi 3 aja, tapi di gigi yang rendah. Jadi kalau misalkan kita, misalkan hitungan yang seperti ini, ini kita di gigi 3. Dia pasti ada engine brake. Kenapa sih? Mesinnya itu nahan RPM mesin, guys. Jadi si motornya itu enggak akan begitu terlalu menyelonong. Tapi kalau misalkan kita pakai gigi 2, ini engine brake-nya lebih-lebih. Nah, seperti itu, guys. Cuman kalau misalkan kita paksakan juga pakai gigi yang rendah banget, itu juga ke motornya akan merusak guys. Jadi kita secukupnya aja, misalkan turunan seperti ini kita pakai gigi 3. Nah, jadi lihat si mesinnya itu membantu kinerja rem kita guys. Oke. Nah, kita pastikan ya posisinya di tengah seperti ini guys. Dan kalau misalkan kita membonceng seperti ini ya guys ya, posisi orang di belakang kita tuh harus di tengah guys. Kita bilangin ke orang di belakang kita misalkan ya, kalau misalkan kalian belum lancar atau gimana, duduknya itu di tengah, jangan miring ke kanan atau ke kiri. Nanti kalau misalkan miring-miring ke kanan atau ke kiri, si motor itu akan berat ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau misalkan kalian belum seimbang, nanti bisa jatuh guys. Oke. Jadi pastikan posisinya itu benar-benar di tengah guys. Nah, ini posisi ini nggak begitu turun guys ya, sekitar segini lah, nggak begitu curam banget. Nah, kita pelan-pelan aja. Nah, kalau misalkan kita mau turun gigi, ini kita tangkap habis, lalu kita pastikan posisi gasnya nggak boleh digas ya guys ya. Oke, kita turunin, lalu kita gas pelan-pelan sambil dibuka si koplingnya. Nah, seperti itu guys. Nah, cuman kalau misalkan kita berada di posisi gigi, ini kan motor tuh kerasa ya, dia tuh berat banget. Nah, kita bisa naik gigi, kita buang, lalu kita naik gigi. Nah, ingat, kalau misalkan kita mau pindah gigi, gasnya itu harus dibuang guys. Gasnya dibuang, lalu si koplingnya ditangkep, lalu kita berkebalikan ya guys ya. Koplingnya dibuka, gasnya di gas, seperti itu guys. Jadi saat koplingnya dibuka, gasnya ditarik. Saat gasnya dibuang, koplingnya ditarik, seperti itu guys. Oke, hati-hati kalau ada genangan air. Nah, nanti di depan itu ada tanjakan guys. Oke, jadi kita harus hati-hati kalau misalkan ada, kita di jalan tuh misalkan ada tanjakan, turunan, kita harus standby, kita harus benar-benar bisa menguasai guys. Apalagi kita kalau misalkan bawa beban di belakang, jadi kita harus benar-benar stabil si motor itu di tengah guys. Nah, ini kan kita kalau misalkan pakai gigi ini kan nggak kuat guys. Oke, ini kita buang gasnya, kita tunggu gigi, lalu kita gas. Nah, kalau ini masih terlalu berat juga guys untuk menanjak ke atas, ini kita bisa turunin ke gigi 1 guys. Nah, kalau udah gigi 1 ini udah pasti enteng naik ke atas guys. Nah, karena emang gigi 1 ini ditujukan untuk permulaan kita jalan dan juga saat tanjakan. Nah, kalau udah kita pindah ke gigi 2, kita gas kembali, koplingnya dilepas. Nah, seperti itu guys, kita pelan-pelan aja. Nah, ini kan ada jalur seperti ini guys ya. Kalau misalkan garisnya putus-putus, ini kita boleh mendahului. Tapi kalau misalkan kalian menemukan si garisnya itu tidak putus-putus, itu yang garis lurus terus, nah itu kita nggak boleh mendahului guys. Itu udah ada di peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, jadi kita harus patuhi ya guys ya. Oke, ini kita pelan-pelan aja. Nah, seperti ini kan garisnya lurus ya guys ya. Nah, kalau misalkan lurus tidak putus-putus, ini kita nggak boleh mendahului, seperti itu guys. Nanti kita bisa ditilang, dan sayang ya guys ya kalau misalkan ditilang polisi. Nah, ini setiap kali kita ngebuang gas, kalau kondisi pelan, ini kita tarik koplingnya, lalu kita gas kembali, seperti itu guys. Nah, nggak boleh guys ya kalau kita mendahului seperti itu, garisnya belum putus-putus. Oke, nah ini kita pelan-pelan. Nah, ini kan posisinya menurun seperti ini. Nah, ini engine brake ini bekerja. Nah, cara taunya dari mana? Ini kan kita nggak ngerem
rem kaki sama rem tangan kita nggak pakai, tapi si motornya itu kan kerasa ngegerung. Nah, itu tuh tandanya si engine brake-nya itu bekerja, guys. Jadi si motor kita ini, si mesinnya itu tertahan. Nah, dan kalau misalkan kalian mau engine brake-nya bekerja, si koplingnya ini jangan ditengkep, guys. Oke, dilepas seperti ini, tapi jangan digas. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kalian tengkep si ininya, ya ini engine brake-nya nggak bakal bekerja, karena posisinya berarti dia gigi netral, guys. Karena kan kalau kita tengkep full, berarti dia posisinya itu di gigi netral. Nah, hati-hati. Kita pelan-pelan aja, jangan terlalu dekat, guys. Oke, dengan mobil depan. Nah, di sini kerasa ya, guys, ya, kalau perbedaannya. Kita ini kalau misalnya ditengkep ini kan kita motor nyelonong nih, posisinya kayak gigi netral aja, karena ini kita gasnya pun tuh nggak bakal maju, guys. Oke, okay? Nah kalau misalkan kita lepas, ini posisinya kita berada di gigi 2, guys. Jadi kita seperti ini aja. Oke, okay, saat turunan, lalu kalau udah mau berhenti kita tarik remnya. Oke, okay, dan pastikan ini kita posisinya ini harus pakai rem belakang, guys. Oke, okay, jangan pakai rem depan, nanti kita bisa tergelincir dan jatuh, guys. Oke, okay? Kita pelan-pelan aja. Nah, ini kita gas kembali, dilepas si koplingnya, dan setiap kali mau belokan seperti itu, kita tuh belokannya tuh beloknya seperti ini, guys. Nah, ikutin belokannya. Jangan kita tuh kalau misalkan belum seimbang, belum nyana, wah langsung kayak gini-gini, kita bawa beban di belakang, nanti kita bisa jatuh, guys. Oke, okay, dan misalkan nih di depan nih kita mau menduluin ya, guys, ya. Nah, ini kita tunggu, ini kan masih garisnya lurus. Nah, ini kita nggak boleh mendahului, guys. Oke, okay? Nah, kita pelan-pelan. Kita di gigi 2 ini nggak apa-apa, guys, nggak usah pindah ke gigi. Kalau misalnya kita pindah ke gigi dia, nanti engine brake-nya akan sedikit bekerja. Nah, kalau kita mau benar-benar dia tuh engine brake-nya bekerja, kita pakai di gigi 2. Nah, kalau di gigi 2 ini si engine brake-nya benar-benar bekerja, guys. Oke, okay? Nah, tapi jangan di gigi 1 juga. Kalau misalkan di gigi 1 itu mesinnya benar-benar dipaksakan, guys. Oke, okay? Nah, karena kan tujuannya dari engine brake itu membantu kinerja rem, bukan sepenuhnya menjadi rem pada motor kita, guys. Oke, okay? Jadi itu akan merusak mesin kalau kita terlalu paksakan. Nah, ini kita gas. Ingat, guys, setiap kali belokan jangan terlalu dibablas, dikit-dikit aja supaya motor kita tetap seimbang. Nah, kalau ada belokan seperti ini, guys, kita pelan-pelan ikutin belokannya aja. Nah, seperti itu. Yang salah itu kalau misalkan kita tuh beloknya wah langsung kayak gini, kayak gini, kayak gini, nanti kalau kita hilang keseimbangan langsung jatuh, guys. Itu bahaya banget. Ini pindahkan ke gigi 3. Kalau dia udah ngegerung banget, ya kita harus pindahkan, guys. Kita jangan pasangkan dia terus di gigi 2, ya nanti si motornya itu akan rusak, makan jebol, guys, si mesinnya itu. Nah, kita gas. Wah, ini kebetulan kayaknya itu mobil depan belum terlalu wow, ya guys, ya, bawanya ya. Tadi aja masuk ke kiri, setelah itu bagusan kayak mau nabrak. Jadi kita salim aja, guys. Oke, okay. Nah, kita masuk gigi 4. Oke, okay, kita kembali lagi ke sebelah kiri. Hati-hati ya, guys, ya, kalau misalkan kalian nih di jalan menemukan ada yang seperti itu, ada orang yang belum lancar, belum gimana, jangan dekat-dekat. Karena kan kalau misalkan kitanya udah jago, kita bisa menyeimbangkan. Tapi kalau misalkan kitanya belum jago, belum gimana, nah begitu si ada orang yang kayak gitu, nah itu kan berbahaya, guys. Oke, okay? Jadi buat kalian kalau kalian belum expert, belum gimana, tetap latihan terus, guys. Oke, okay? Jangan belum terlalu menguasai, tapi kalian udah bawanya itu udah gimana banget, kerja udah kebut-kebutan gitu, itu sangat-sangat berbahaya, guys. Oke, okay? Ini kita pelan-pelan ya, hati-hati kalau ada genangan air, guys. Oke, okay, ini kita rem, gunakan rem kaki ya, guys, ya, rem belakang supaya motornya itu nggak slip, guys. Oke, okay? Dan kita pastikan kalau misalkan lewat genangan seperti itu, kita harus benar-benar pelan supaya motor kita tuh nggak jatuh, guys. Oke, kita. Nah, ini kan turunannya ini cukup turun ya, guys. Nah, ini kita tampang mengerem tuh engine brake-nya bekerja seperti ini, guys. Oke. Nah, kita bantu dengan rem sedikit-sedikit. Oke, kita pelan-pelan aja di sini. Jangan kalau misalkan turunan ini kebut-kebutan, guys. Oke, dan pastikan kalau yang kita bonceng itu pegangan ya, guys, ya, di belakangnya itu, yang kalau misalkan nggak pegangan nanti bisa jatuh, guys. Oke,
Nah, kita pelan-pelan aja. Pastikan kondisi motor ini benar-benar di tengah, guys. Oke, okay? Jangan kita tuh miring gini, nanti bahaya, guys, si motornya itu, guys, ya. Oke, okay, dan misalkan kita nih di depan kita mau berhenti, ya, guys, ya. Ini kita pakai sen. Oke, okay, dan kita pelan-pelan kita tarik koplingnya. Kita pindahkan ke gigi netral, guys. Kalau udah gigi netral, kita bisa berhenti dan kita matikan lampu sennya. Oke, okay? Dan begitu ya, guys, ya, caranya kita berboncengan di jalan raya, guys, melewati tadi jalanan raya, lalu kita melewati turunan, tanjakan, ya, guys, ya. Semangat terus buat kalian yang lagi belajar, pasti bisa, guys. Oke, okay? Terus semangat. Oke, guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen di bawah. Dan buat kalian juga yang ada request video apa, pengen dipingin video apa, langsung kalian komen di bawah aja, ya. Dan request kalian terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang baru nemu channel ini, kalian tonton dari part satunya. Karena dari part satunya udah pernah gue jelasin gimana sih cara kita menyimbangkan si koplingnya setengah-setengahnya itu seperti apa. Lalu kita teknik engine brake itu seperti apa saat kita tuh melewati turunan. Dan semuanya udah gue bahas lengkap. Mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, dan belajar mobil juga ada, semuanya lengkap, guys. Dan di tips and trick juga gue udah pernah bahas gimana sih cara kita merawat motor dan merawat mobil. Oke, jangan lupa mampir ke playlist gua. Dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu, karena dan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video. Bye-bye.